Ketua DPRD Kota Banjarbaru AR Iwan Sah hadiri forum diskusi penilaian penyusunan rencana pembangunan daerah di Aula Gawi Seberataan Kota Banjarbaru Kamis pagi. AR Iwan Sah mengatakan sudah menjadi tugas pokok anggota legislatif dalam mengawal setiap usulan serta kebutuhan pokok masyarakat. Ini kan penilaian ya, penilaian tentang bagaimana tata perencanaan yang baik dari pemerintah pusat ke Banjarbaru. Alhamdulillah kita kan melayani Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru yang terbaik sudah. Ini kan tadi kan bukan ditanyakan jadi peran DPR sampai di mana apa namanya perencanaan tentang perencanaan tentang pengajaran dan lain-lain. Alhamdulillah ini kan sinergi antara pemerintah kota dengan Dalam diskusi ini juga dibahas isu tentang masih banyaknya angka pengangguran di Kota Banjarbaru dan menjadi perhatian serius pemerintah kota. Diperlukan adanya komitmen yang kuat dari berbagai stakeholder dalam peningkatan kinerja, program pelatihan kerja yang didukung sinergi antar sektor. Dari Kota Banjarbaru, Hans Kimberlan Hukatfu, BanuaTV.com melaporkan.